essere. Apa ni kita dah garap premium untuk ngasut tayang pada 9 Mei ni. Kalau nak tahu film ini cukup luar biasa dan based on the inspirasi daripada seorang real story. Inilah film The Surviving Film. Ha, korang ramai tau yang datang event malam ni. Bila? Malam? Yes. Yes. Macam mana online show ni? Susah. Okay, dalam susah still you boleh deliver lah. Saya kata aku hati lah dalam film Ngasok ini lah. Dia performer seperti ya satu kumpulan artis tapi sebenarnya. Thanks juga kepada bos David yang beri peluang kepada saya. Percaya yang saya boleh bawa kuatan. Macam mana cabarannya antara you dengan pengarah muda kita ini untuk jadi pengarah dengan offline bertemu sama pengarah muda ini? Macam mana you rasa? Tak. Saya tak rasa macam tu. Ha. Saya rasa saya baru masuk. Oh. Saya kosong. Jadi saya bergantung harap di tangan pengarah lah. Pengarah tak menjawab. Jadi itulah satu benda yang saya respect sepenuh-penuh dengan tingginya sebab kita semua tahu Abang Zul Zaimin adalah hotel dan dia sendiri sudah mengarah banyak benda. Tapi bila dia berada dalam tempat pelakon, walaupun saya lebih junior daripada beliau, tapi dia tetap bagi ruang untuk saya direct dia. Dia jadi pelakon you belum lahir mungkin. Betul. Dan dia siap cakap. Yeah. Boleh tegur kalau salah kata semua. So saya sangat hormat dia. Itu dia punya attitude yang bagus. Boleh senang untuk you mengarah dengan seorang yang berpengalaman lama. Tapi hari ini kita jumpa siapa? Jumpa orang yang penting dalam film Ngasok ini, iaitu seorang yang cerita asal dia. Siapa? So, film ini inspirasi daripada dia cerita. Tapi macam mana? Nanti tengok film dulu lah, baru tahu kan? Kalau nak cerita sekarang, beli tiket dulu. Beri tiket dulu. Encik Lucas. Siapa jenis tawai ni? Mestilah Erin Abdullah. Ha, pengarah Yusuf Haslam pun ada tau. Tengok, Dato' Aflin Syauki dan Tony Yusuf pun ada tau. Yesod! Ajar! Baiklah. Saya mahu dahulukan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini, terutamanya kepada Lembaga Pengarah Finas. Filem yang soal ini seperti saya tadi adalah satu filem yang lain daripada lain. First, filem Malaysia menjemahkan thriller yang konsepnya adalah survival. Dan hari ini saya nak promote filem saya sendiri, filem Ngasok. Nak korang semua berikan tepukan gemuruh kepada pengarah saya. He was super flexible dari segi dialog, dari segi kalau kita kata kita ada opinion sendiri, dia terima asalkan dia nak nampak frame tu okay, natural. Okay, sepanjang pengalaman dalam filem ini, saya rasa membuat filem itu adalah pengalaman saya. Saya rasa the whole process is a good experience lah. Ha, korang jangan lupa support filem tempatan tau. Jom serbu wayang ramai-ramai.